Ku coba melupakan dirimu, karena ku tahu pasti sifatmu, agar aku tak selalu rindu padamu. Kasih, semakin aku lupakan, semakin aku sadari, cintaku hanya untukmu seorang. Hai, ketemu lagi dengan Ideal Fikri di sini. Dan masih ditemani sama Raiga di Ampang. Apa kabar semuanya? Subreaker aku dimanapun kalian berada. Betul sekali. Apa kabar hari ini kalian? Kuharap, kita harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Yes. Selalu happy. Yes. Bahagia yes. Dunia akhirat. Uang banyak. Dan yang pasti sekarang ini kan lagi pancaroba nih, hujan panas kagak jelas nih rimbanya. Karena cuaca ya, keuangan juga pancaroba. Yang pasti kalian semua harus jaga kesehatannya ya. Betul sekali. Dan buat menambah imun kalian semuanya, hari ini aku sama Raiga bakal ngereaksiin video Reza nyanyiin lagu dari Fenomena. Judulnya apa tuh? Tiada yang lain. Ini lagu nih ngetop sih, zaman dulu tuh ngetop banget. Jujur Li, gue nyanyi cuma buat konten ini doang. Jadi gue gak tahu nih lagu aslinya tuh. Yang belum tahu ya seperti hitsnya apa. Hitsnya pada masanya tuh aku tidak tahu dan aku baru pertama kali mendengarkan. Banyak orang ngira kan band ini sebenarnya dari Malaysia, orang mengira ya. Oh, padahal itu aslinya Indonesia. Indonesia punya. Iya. Memang dari lagu yang tadi kan kita dengerin versi Fenomena aslinya ya, versi penyanyi aslinya. Notasinya, lirik-lirik dia daripada macam lagu Melayu rock Malaysia kan. Dulu lagi hit-hitnya gitu. Betul. Kan. Ya adalah daripada panjang lebar, langsung aja kita tontonin Reza nyanyiin lagu Tiada Yang Lain, Fenomena. Tapi sebelum kita reaction Reza, biar menjadi fenomena ini channel ya. Biar makin fenomena dan membabi buta kalian harus subrek channel ini ya. Yes, yes, langsung tambah subrek ya, dan kita langsung lanjut nontonin Reza nyanyi lagu. Cak banget, sumpah ini. Oh, di foto, bener gak sih? Oke. Opening yang sangat apik banget. Apik, memanjakan mata dengan gaya Reza. Aku suka banget. Ada shawl-shawl gitu. Itu kayaknya tali dari baju kayaknya ya. Iya. Cantik. Kayaknya cantik. Tapi itu di view yang malam itu sumpah keren banget sih itu. Cakep. Kota tua tuh memang tempat yang paling ramai dikunjungin buat orang syuting-syuting cover. Betul, itu video klip tuh memang itu kayak spotnya banyak banget dan di mana-mana bisa, sudut manapun bisa gitu. Kita ya, udah pernah di sana. Teman-teman kita rata-rata di sana juga syuting. Apa namanya? Itu dia, Reza nih bisa membawa sosok nih ke Ardila kembali ya gak sih? Iya, dan membawa vibe 90-an itu hidup lagi. Tapi aku hebatnya tuh dia tuh kayak orang meskipun denger itu nih Ardila, tapi tahu ada Reza-nya ngerti gak sih? Emang kalau lagu-lagu slow rock Melayu Malaysia zaman dulu tuh memang ada lenggok-lenggoknya ya kan, dikit-dikit gitu. Ini tadi cakep banget tuh dia. Selamanya kayak gitu. Ini slow mo gak sih?
ini cakep sih, cakep angle banget sih, sumpah. Bagus, angle ini bagus banget, itu angle ya, angle keren. Cakep bagus tuh, dan clear ya. Banget. Yes. Clear, nggak ada orang lewat-lewat, nggak ada semua, clear banget, bagus. Ini buat ngakalin karena banyak orang ada, jadi bagus, tapi jadi bagus banget sih. Bagus. Aduh, ini ternyata lurus-lurus banget. Iya. Oke. Okay. Reza ini memang itu ya, kita udah sering banget bilang. Jadi dengerin Reza ini, kita dengerin suara indahnya dia. Ya. Dia nyanyi dengan hati, itu bukan dengan yang teknik. Wah, begitu ya, Ken. Ya itu kesederhanaan dia. Nah, itu. Makin kayak terhipnotis gitu. Yes, setuju. Banyak banget sini. Iya, iya. Itu tarikan ciri khas yang enak banget rasanya juga endol loh. Di sini beneran endol banget rasanya. Part di rapnya dimakan ya, banget. Di situ karakter Reza di bener-bener keluarin banget. Semua kayaknya nih keluarin karakternya. Ya. Hey, ada yang lain. Cakep, lembutnya endol di sini. Ada yang lain. Kalau di sini, kalau menurut aku kan yang nyanyi cowok ya. Iya. Di sini tuh jadi kayak manja, cewek manja ya mana sih? Ya sih feelnya hilang gitu ya mas kulitnya. Sumpah loh, ini color-colornya tuh kayak lagi Turki gitu. Iya. Vibes-nya ya gak sih? Iya, vibe-vibe Turki, warna color-color videonya ya. Turki kan warnanya kayak gini, tapi agak lebih tajam ya, sedikit Turki. Iya, sedikit lagi ya. Kayaknya enak ya. Aku tuh nunggu yang tadi loh, yang opening tadi kok belum ada lagi scene opening tadi. Iya. Jangan-jangan di depan doang. Iya. Gak pakai nyanyi gitu maksudnya, itu cuma di situ doang gitu. Itu bagus banget soalnya. Oh, ganti baju. Ini Nur kan? Vibes 90-an terasa banget ya, aku kan? Suka tuh bagian ini ya. Cakep banget ya, bokeh banget loh. Nikatilah tuh sikapmu yang tak pasti. Asik, ada ini ya dibikin backing suara Reza juga ya, gitu. Iya, pecah, terus ada Kenan tadi gitu kan. Iya. Biasanya Reza gak pernah ya kayak gitu. Biasanya kan? Enggak pernah. Ini baru kayaknya baru pertama kali Reza cover. Ada Kenan-nya, ada harmonisasinya dengan suara Reza sendiri ya. Cakep. Udah, aku bilang kan semakin ke sini-sini tuh Reza tuh semakin berkembang cover-covernya. Yes. Ya, iya benar.
bakal bosan kan dengerinnya kan? Iya bener, ada pembeda gitu di awal sama berikutnya gitu ya. Jadi kuping kita tuh makin dimanjain, oh ada yang baru nih, oh ada sesuatu lagi nih. Jadi nggak bosan kan? Iya. Kan juga selama ini kita bisa ketebak kan kalau Reza tuh cover ya dengan kesederhanaan dia tuh nggak akan ada kayak gini-gini nih kalau kita mikir kayaknya dulu-dulu gitu kan. Tapi ternyata di sini dikasih ya something new gitu ya kan. Bener nggak sih? Ternyata di belakang gitaronya nih. Sumpah ini keren banget gila, ya ini. Gila ini gak kuat nih. Nah, ini kita handle nih gila. Oh, ini Kamila enggak sih kayak gitu gayanya? Benar. Benar ya? Iya. Boom itu boom beneran boom banget. Gila. Itu parah. Wow. Spesifik dari Yuni. Jadi Hamid masuk ke Reza official. Orkes. Wow. Setelah terakhir aku bikin reaction lihat Reza yang nyanyi lagu di Astria itu. Yang maksudnya bikin video klip ya. Iya. Ya kan? Yang klip beneran ya. Itu, bukan yang kayak Napa Uha ya. Maksudnya itu kalau ke live gitu bukan. Itu tuh udah amazed banget ngelihat sesuatu yang baru sama Reza. Di sini dikasih lagi ini kalau kita makan makanan tuh cabenya belakangan kegigit. Jeder gitu. Tiba-tiba hot. Itu mah udah di ujung. Kita paling suka di situ Reza yang pakai baju putih terus belakangnya tuh pas opening sama ending tadi. Nah, itu tuh di situ. Ya teriak tadi ya. Itu. Anginnya cakep banget dan kayak mahal ya kan. Terus di situ diimprove nadanya dinaikin. Sumpah nih. Dalam hati ya. Ini kalau dinaikin kayaknya enak ya. Tapi kok enggak ada Reza, sayang banget. Aku dalam hati udah gitu tuh. Pas begitu dengerin ini jeder, oh benar ternyata nih. Karena disimpan di ujungnya ya, buat bom gitu kan, biar kita tuh gak bosen gitu dengerinnya kan. Ini benar-benar aku bilangin, grafiknya naik, klimaks banget ini lagu jadinya. Luar biasa, menurut aku ini lagu jadi cewek banget. Iya, dan ini, oke banget. Tapi kalian belum oke kalau nggak subscribe channel ini. Jadi harus pencet tombol subscribe-nya yang belum ya. Yang udah, nonton aja, komen aja, request apa yang mau kita reaksiin. Boleh silahkan ya kan. Loncengnya nyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.